Guys, balik lagi di channel gua. Di video kali ini kita akan membuatkan tutorial lagi di mana kita akan menyembunyikan file, foto, dan video di Oppo A15 ini. Tapi sebelum kita lanjut di channel ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Oke, teman-teman, langsung saya dimasuk di pengaturan, kemudian pilih privasi ya. Setelah teman-teman pilih privasi, teman-teman cari brankas pribadi. Nah, setelah Anda temukan brankas pribadi di sini, kalian tekan langsung, guys. Baru tetapkan sandi. Di sini kita akan atur sandi, kita pakai 4 angka aja. Oke, di sini kita gunakan langsung. Langsung gunakan. Kemudian di sini kita disuruh siapa nama salah satu guru Anda. Kita taruh saja Tororo, guys, ya. Biar simpel, keinget juga. Jadi, oke, let's go. Di sini juga kita bisa. Nah, setelah kita masuk di sini, dia brankas pribadi. Di sini file fotonya masih kosong. Jadi, teman-teman langsung saya masuk di galeri di sini. Masuk di galeri, coba aja klik galeri, kemudian cari foto yang akan disembunyikan. Misalnya seperti ini. Jadi, titik tiga di bawah. Kemudian jadikan private. Jadi, langsung tersembunyi. Ya, udah hilang di galeri. Kita cari foto lagi, kita sembunyikan lagi, kita cari lagi, kita sembunyikan lagi, dan begitu-begitu terusnya. Jadi teman-teman, kalau ada punya foto rahasia atau foto-foto yang nggak bisa dilihat teman-teman, kalau bisa dipinjam, ya inilah caranya untuk privasi. Oke teman-teman, tapi sebelum itu jangan lupa lagi tekan tombol like, comment, and subscribe di channel ini. Oke. Nah, teman-teman, bagaimana cara untuk melihatnya? Teman-teman masuk pengaturan lagi, terus cari privasi lagi. Brankas pribadi lagi, kita lihat. Nah, kita klik brankas, kita masukkan sandi, kita lihat fotonya yang sudah kita sembunyikan, dan ini dia sudah terdapat 3 foto yang kita udah sembunyikan. Nah, gimana supaya simple? Jadi teman-teman tinggal masuk di file, kemudian pilih terbaru, tekan lama sampai muncul, kasih masuk sandi privasi brankas Anda. Nah, itu kan ada muncul fotonya dan video dan apalagi tuh. Jadi tekan lama, agak lama di sini di terbaru teman-teman, supaya langsung masuk masukkan kata sandi privasi brankas privasi. Udah kan masukkan, simple kan. Jadi buat teman-teman ya, sekali lagi tekan tombol like and subscribe, comment, dan like. Jadi di sini kita akan sembunyikan foto lagi. Saya akan ulang lagi biar teman-teman lebih paham lagi. Nah, nih kita sembunyikan foto yang ini nih. Nih orang bernyanyi, nggak tahu siapa juga. Kita masuk di galeri, kita buka, kita jadikan private. Oke. Langsung tersembunyi, kita kembali lagi. Kita kembali dan kembali, kita tekan lama. Oke, filenya salah. Oke, kita masuk, kita cek, dan oh, nampaknya sudah ada di sini tersembunyi. Oke, thank you for watching.